Ini dia, salah satu dari kucing yang selalu datang ke warung dan minta makan di warung ini, dan dia nggak mau lagi pergi, bahkan dia selalu datang tiap hari. Ternyata dia baru melahirkan 4 ekor anaknya. Dia beranak di bawah tempat meja pedagang sayur. Di situ ada tumpukan peti kayu yang disusun di bawah meja, karena dia mau beranak di situ. Akhirnya ada yang menyediain kardus untuk dia beranak. Dengan penuh kasih sayang, dia menyusui keempat anaknya. Semoga sehat selalu ya, Empus.